mobil saya ada di sana. Nah, jalan turun ini saya mau lihat apa ya, foto-foto yang ada di sini juga. Ini masih di area lokasi pos pengamatan Babadan ya teman-teman. Jalannya seperti ini di area pos pengamatan Babadan. Ini di area pos pengamatan Babadan. Ini ada gedung di tengah sini. Di atas sini ini teman-teman, tuh nggak kelihatan ya, tuh pas saya tadi babatan. Ini saya ada di dalam Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapinya ada di sebelah sana teman-teman, tapi nggak kelihatan karena ada tutup kabut. Tuh, saya tadi dari atas sana itu teman-teman. Tuh, dari atas sana. Nah, ini di puncak Gunung Merapi ini gambarnya. Gambarnya seperti ini. Ini gambarnya seperti ini. Dari sana juga
akhirnya ya teman-teman. Kalau dulu pas tahun berapa itu lewatnya sebelah situ, jadi kita kalau naik mobil langsung di halaman sana, tapi sekarang diarahkan di sebelah sini. Itu dulu di sebelah sana, dulu di sebelah sana posnya, tapi sekarang di sini. Ini area parkirnya di sini sekarang. Area parkirnya ada di sini. Sejuk ini teman-teman, disini dingin, ini habis hujan. Oh, ini sini peringatan awan panas Merapi adalah aliran massa turbulen terdiri dari tumpahan kerikil pasir, debu dan gas panas yang berasal dari hancuran kubah lava aktif. Luncuran awan panas dengan kecepatan 90 km per jam dan suhu sekitar 350 derajat Celcius. Di sini Anda berada pada jarak 4,4 km dari puncak Merapi. Oh ya teman-teman, jadi saat ini saya berada di 4,4 km dari puncak Gunung Merapi ya teman-teman. Teman-teman, berhubung ini waktunya sudah sore dan durasi sudah hampir 10 menit, saya akhiri sekian dulu ya teman-teman. Ini saya eksplor di halaman area kantor pos pengamatan Gunung Merapi yang ada di Babadan. Terima kasih ya teman-teman semua. Selamat sore.